penting sih saling percaya aja gitu. Tuh, saling percaya. Saling percaya. Nggak boleh buka-buka handphone, nggak boleh ya sayang. Itu awal permasalahan. Aku boleh dibuka kok kapan aja. Oh, ibu sering buka juga ya handphone suami ibu ya? Kalau suami saya lagi ke kamar mandi. Iya. Kadang posisi HP tuh suka gerak, geser. Iya, contohnya nih, Den. Contohnya nih. Misalkan lu suaminya. Misalnya. Ini kan gue naruh HP bentuknya gini nih. Set, ke kamar mandi. Lu ke pipis. Keluar lu dari balik. Kamar mandi, posisi udah miring gini. tapi yang Tete tahu di rumah tuh suami punya handphone berapa? Kalau yang aku tahu handphonenya dua. Sebenarnya gitu. Mah tipsnya saya kasih tahu. Nah. Jangan cari tahu daripada sakit hati. Iya nah. Benar. Oh berarti nggak usah cari tahu. Iya benar. Kadang aku pernah buka handphone kamu ada aplikasi apa itu? Coba. Tapi kalau di WhatsApp aman, Aman. Coba lihat Telegram. Coba. Kamu nggak macam-macam kan sayang kan? Aku percaya. Sama suami aku percaya. Saling percaya ya. Percaya. Tapi waktu itu buka handphonenya aman kan? Aman sih. Iya emang baru dihapusin. Iya, tapi aku gak pernah marah karena intinya aku percaya. Pokoknya kalian. Cuman kan sekarang ada penitipan handphone. Maksudnya penitipan HP, ada penitipan helm, penitipan sendal. Penitipan jadi kalau kita mau pulang ke rumah, handphone itu ada bagian penitipan ya taruh. Oh gitu. Tapi berarti aku didoain kan nih biar hubungannya. Iya pasti, iya pasti. Boleh nggak? Kalau mau kawin boleh nggak? Ih boleh nggak apa-apa, biar kayak kita ya sayang ya. Iya. 15 tahun kan? Iya. Nih berarti tayangan ini bisa jadi bukti nih ya.